awalamu ngecek tamangi kok bapak. Lah elu udah jadi lah. Bapak Ibu Masya Allah, terima kasih Ustazah Dodo. Ya, saya mungkin lalamona ibarat orang tidak olahraga lah, badan kuat tenaga untuk bergerak, sesekali ingin mengecek model. Tapi kadang-kadang dengan patah gua, ada gaduh juga sekitar. Tadi Ustaz Abdul Samad kan gini di pekong gua. Ya, gua juga gini. Amu nelfon. Asistennya makin. Aku kata beliau, Ustaz Zul, tolong jaga diri Ustaz di mana saja berada. Jaga makanan Ustaz. Ustaz jangan sendirian. Dalam data yang valid untuk tingkat Indonesia, Ustaz diincar di urutan nomor 14. Oh. Maki, dah orang muncul mau dikunut. Sudah hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ambo berpacik kepada kata-kata Ibnu Taimiyah. Apa yang mereka inginkan dari saya? Dan apa yang perlu saya takutkan? Kalau mereka tangkap saya. Itulah saatnya saya berdua-dua dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau mereka usir saya, itulah saatnya saya melanglang buana di muka bumi Allah, menyebarkan dakwah dan ilmu agama Allah. Kalau mereka bunuh saya, itulah kerinduan saya terkabulkan untuk berjumpa dengan sang kekasih. Apa yang mereka inginkan dari saya dan apa yang perlu saya takutkan? Masya Allah. Ya takut, boh. Saatnya, boh. Layu wana ribu balamu-lamu, ya Allah. Dia tidak sejadah. Sujud balamu-lamu. Menghatamkan Al-Quran balamu-lamu. Menghafizkan Al-Quran. Menamatkan kitab-kitab. Itu wana yang teragak dari dulu. Kemudian dicampakan, boh. Rusia kongkama. Di sinilah saya akan memperluas mengembangkan dakwah. Macam aku di Gaduh, di Bukum Buah. Di Bukum Buah, di Gaduh. Maka Indonesia akhirnya mengenal kita, ya, sampai keluar negeri. Itu kehendak Allah SWT. Oh, dibunuh apa? Alhamdulillah, syahid sudah. Amin. Tapi saya tidak mau mati. Saya pengen berumur panjang supaya saya lebih bermanfaat dan supaya musuh Islam merasakan saya hendaknya salah satu di antara penyalur azab Allah di muka bumi ini. Amin. Untuk mereka, untuk mereka. Nah, ya. Baik, jadi jangan diantara kita ada umur ini cepat mati, ya itu hasil. Yang benar adalah berniatlah panjang umur, sehingga semakin panjang umur, semakin besar manfaat keberadaan kita untuk agama Allah ini. Ya, dan bercita-citalah agar kita adalah salah seorang diantara penyalur azab Allah untuk musuh-musuh Allah di muka bumi ini. Nah, itu cita-citanya. Bu Ustazah, dulu masih ada yang mau sampaikan lagi kesimpulan yang lain?